Cara cepat, cara online. Welcome back to my channel, Yan Iwan #86. Welcome back to tutorial segment. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya, Yan Iwan. Kali ini langsung saja tutorialnya untuk menghilangkan, menggantikan, dan memblur background dengan foto. Cara online teman-teman. Siapkan foto teman-teman dan kembali ke Mozilla Firefox. Buka Mozilla Firefox, langsung saja di sini ketik www.remove.bg atau langsung saja remove.bg teman-teman. Nah, di sini adalah merupakan cara yang tercepat untuk menghilangkan foto teman-teman atau menghilangkan background foto teman-teman. Di sini remove.bg. Nah, di sini ada upload image dan or drop a file. Di upload image ini bisa teman pilih yang mana. Upload langsung dia menuju ke open, kalau drop kita drop saja. Di sini sudah saya siapkan foto-fotonya teman-teman. Nah, di sini ada foto-foto keluarga saya. Di sini saya coba dulu dengan satu orang dan banyak orang nantinya. Kita coba dua foto teman-teman. Di sini saya coba dengan foto saya yang saat memegang burung teman-teman. Nah, di sini saya drop atau drag and drop di sini langsung seperti ini teman-teman, dia ngupload otomatis. Nah, di sebelah kanan adalah foto original saya, di sebelah kiri adalah remove background yang sudah hilang backgroundnya teman-teman. Tadi backgroundnya, nah di sini backgroundnya seperti ini teman-teman, yang asli original sebelah kanan dan yang kiri sama sekali tidak ada backgroundnya. Kalau teman-teman ingin langsung download boleh download, kalau tidak kita edit di bagian bawah teman-teman. Nah, setelah klik edit di bagian bawah tadi, di bawah download tadi, di sini bisa teman-teman ganti foto-fotonya tersebut atau bisa teman-teman durkan terlebih dahulu, boleh saja. Nah, kita coba ganti dengan foto di bawah. Nah, di sini ada gambarnya pemandangan. Nah, foto-fotonya yang berbeda juga kita lihat lagi, ada foto-foto cahaya di belakang saya. Nah, di sana bisa kita ganti background fotonya teman-teman. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Dan di sini juga ada garis-garis background, ada banyak pilihan di sini teman-teman. Nah, ini adalah merupakan situs online, menurut saya cara tercepat untuk menghilangkan atau menggantikan atau memblurkan background foto teman-teman. Nantinya teman-teman ini bisa pakai thumbnail teman-teman, tapi harus mengedit terlebih dahulu di PixelArt teman-teman. Tapi di sini saya fokuskan untuk menghilangkan background, menggantikan dan memblurkan background teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman pilih sesuai selera, atur-atur saja bisa teman-teman pilih di belakangnya teman-teman. Nah, ini salah satu contoh cara untuk menggantikan background fotonya, bisa teman-teman pilih. Langsung bagian atas ada menu untuk memblurkannya teman-teman. Nah, di sini ada blur foto. Nah, yang ini original, yang nomor 2 semakin blur, ketiga semakin memperkuat blurnya, dan yang terakhir yang kelima itu adalah mempercepat blurnya teman-teman. Nah, di sini ke bawah bisa teman-teman pilih sesuai pilihan. Kalau sudah pasti bisa teman-teman nanti skip. Teman-teman, kalau sudah coba kita download. Setelah itu ada download image, di sini klik lagi. Ada save file, kita okekan saja teman-teman. Nah, di pojok kanan atas ada tanda panah ke bawah, bisa teman-teman klik dan teman-teman open. Langsung menuju ke open-nya teman-teman, ke folder open. Nah, di sini teman-teman bisa klik hasilnya. Sangat bagus sekali teman-teman, ada backgroundnya yang sudah kita ubah, sudah blur seperti itu. Kita coba dengan versi yang berbeda teman-teman. Kita coba lagi dengan color teman-teman, ataukah dengan foto, coba dengan color. Nah, di sini bisa teman-teman pilih yang tanpa background teman-teman. Nah, ini tanpa background, nantinya bisa teman-teman kasih strip atau berjelasnya di pixel lab nanti. Seperti biasa tutorial saya sebelumnya, sini kita download image teman-teman. Download image, langsung kita klik OK dan lalu kemudian download teman-teman. Di sana open. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, sangat luar biasa. Potong-potongannya bersih sekali, backgroundnya sama sekali rapi dan sempurna. Itu tanpa background. Kita coba versi yang berbeda teman-teman. Kita coba dengan color.
color ini warna ungu. Nah, di sini warnanya merah. Nah, ini bisa dipakai teman-teman untuk membuat pas foto juga bisa teman-teman. Di sini ukurannya berbeda-beda atau warnanya bisa berbeda-beda. Ini bisa dipakai green screen. Nah, seperti itu. Ini foto-fotonya bisa green screen, ini blue screen. Di sini ada backgroundnya macam-macam. Nah, dan di sini bisa teman-teman download. Coba kita blurkan atau download ya. Kita download saja teman-teman hasilnya yang pakai color atau blue screen teman-teman. Hasilnya seperti ini. Oke, sip. Nah, seperti itu cara tercepat untuk menghilangkan atau menggantikan atau memblurkan background foto teman-teman dengan cara tentunya online. Nah, sini bisa teman-teman blurkan yang backgroundnya dengan originalnya seperti itu. Nah, kalau sudah pilih warna bisa diblurkan kembali atau diblurkan saja seperti ini teman-teman. Ini contoh yang blur teman-teman. Nah, contoh yang blur seperti itu. Kita coba dengan versi banyak orang. Nah, ini adalah satu orang saya saja di sini. Dan sekarang coba lebih dari satu orang. Nah, saya drag and drop kembali. Itu yang berikutnya saya coba yang sudah saya siapkan. Oke, teman-teman. Di sini saya coba dengan foto bersama keluarga saya, sama anak saya. Nah, saya coba drag and drop yang foto ini teman-teman. Langsung dia otomatis seperti ini teman-teman. Langsung hilang di sebelah kiri remove backgroundnya, di sebelah kanan original foto. Nah, kalau teman-teman langsung download nanti dia tanpa background teman-teman. Kita coba download langsung coba teman-teman. Kita coba download langsung. Kita save, kita oke, langsung ke menuju tanda panah di atas, open, langsung menuju folder open, kita klik dan langsung tanpa background. Sempurna, cepat, hitungan detik bisa langsung dengan cara yang super cepat yaitu cara online dengan remote dan begi. Kita coba edit teman-teman, seperti tadi, bisa di edit. Kita coba blurkan yang aslinya originalnya seperti ini. Kita coba blurkan yang kedua. Nah, blurkan yang segini pas. Ataukah kita ingin yang lebih atau yang sangat lebih yang paling bawah. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, dan berikutnya kita coba dengan foto teman-teman. Kita ganti backgroundnya teman-teman. Kita coba ini nanti menyesuaikan dengan tema-tema foto yang teman-teman upload. Nanti dia akan mengajak otomatis background yang ada, tidak selalu menonton seperti itu teman-teman. Dia mengajaknya atau menggantinya dengan sesuai dengan foto-foto kita. Nah, kita sudah ubah-ubah ini seperti ini misalnya contohnya, atau seperti ini ya. Ini tergantung minat teman-teman saja untuk mengganti backgroundnya sesuai dengan minat teman-teman. Nah, sini di sebuah gubuk, ini di pantai. Teman-teman, ini bisa teman-teman lakukan di PC maupun teman-teman lakukan di HP teman-teman. Yang penting langsung ke Google Chrome atau Mozilla Firefox. Coba itu adalah merupakan browser populer yang digunakan untuk mengedit-edit foto atau secara online teman-teman. Nah, ini sudah kita download tadi yang original tapi backgroundnya berubah. Nah, ini yang original. Setelah kita ganti background secara online dapat seperti aslinya seperti ini teman-teman. Nah, itu mengganti backgroundnya. Jadi yang tanpa background juga sudah kita download, ini yang asli. Nah, sekarang kita coba cari yang agak blur teman-teman. Kita blurkan teman-teman yang background ini. Oh, kita blurkan seperti itu. Jadi yang aslinya, sekarang yang backgroundnya kita blurkan. Hasilnya seperti apa teman-teman? Nah, di sini hasilnya yang blur ini bisa seperti kamera terfokus teman-teman dengan wajah kita. Oke teman-teman, begitu cara singkatnya, cara sederhana namun cepat. Kita butuh waktu cepat untuk mengedit sesuatu, dan cara tercepat ini bisa kita temukan dengan menggunakan situs online di remove.bg. Nah, seperti itu teman-teman, dan jangan lupa klik subscribe channel ini.
sehingga teman-teman tidak ketinggalan update channel ini, nyalakan notifikasi loncengnya. See you in next tutorial. Bye bye.